Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Zulfitri Yusof dan ini adalah Buletin Awani Khas. Pada jam ini kami akan membawakan sidang media khas yang akan dibawakan ataupun diadakan di Kementerian Pendidikan di mana Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik bakal mengumumkan siapakah sastrawan negara yang ke-14. Pengumuman sastrawan negara yang ke-14 ini menimbulkan beberapa isu sebelum ini. Kerana kali terakhir sastrawan negara diumumkan pada sekitar tahun 2015 apabila Datuk Dr. Zarina Hassan sebagai seorang penulis wanita yang pertama dipilih sebagai sastrawan negara. Akan tetapi selepas peralihan kerajaan, selepas peralihan dan juga kementerian di bawah tampuk kepimpinan yang baru, terdapat beberapa polemik yang berligar ataupun berkisar di kalangan golongan-golongan sastra di mana siapakah penerima anugerah untuk tahun ini ataupun penerima anugerah sastrawan negara kali ini kerana ada beberapa isu dan kontroversi yang berlaku di dalam kelompok itu. Itu kita ketepikan. Tetapi kita nak melihat sebelum kita mengetahui siapakah sastrawan negara yang ke-14, sebelum kita bersiaran langsung ke Kementerian Pendidikan, kita ingin mengetahui sejauh manakah penting dan juga signifikannya peranan sastra dan juga peranan sastrawan negara dalam konteks masyarakat pada hari ini. Saya tidak mampu untuk mengungkap dan juga memberikan hujah mengenai perkara itu. Kita bersama dengan orang yang lebih pakar mengenai perkara ini, Profesor Dr. Siti Zainal Ismail, merupakan pakar rujuk budaya daripada Galeri Melora. Terima kasih, so, Prof, kerana sudi bersama kami lagi di Astro Awani. Prof, kalau kita melihat bagi anak muda seperti kami ini, kadang-kadang perkataan sastrawan negara itu ianya seperti eksklusif. Seolah-olah penganugerahan itu sebagai penganugerahan yang sama seperti yang lain. Tetapi saya generasi yang pergi ke sekolah tahun 90-an, kita mengenali Usman Awang, Chris Mas, Dato' Ismat Said kerana penganugerahan sastrawan negara itu. Dari situ kita mempelajari apakah karyanya. Kerana kita perlu akui pembelajaran kesusahan di negara kita masih lagi ke belakang ataupun ketinggalan lagi sejak tahun kebelakangan ini. Pada Prof sendiri, sejauh mana masyarakat pada hari ini perlu melihat penganugerahan sastrawan negara itu perlu berada di tempat yang sepatutnya dihajatkan sejak tahun 1977 dahulu, awal 1980-an dahulu. Mana kita nak letakkan prestij ini itu, Prof? Ya, terima kasih. Mungkin saya lebih banyak bercakap sesuai dengan dunia pendidikan saya lah. Saya melihat bagaimana sastra itu begitu dekat lagi dengan zaman-zaman persekolahan dulu. Jadi waktu sekolah tingkatan 6 tu guru benar-benar mencadangkan buku siapa yang dipakai. Selain diajar dalam sebagai teks sastra, tapi kita digalakkan. Kebetulan saya memang di Kuala Lumpur. Jadi guru bahasa saya menggalakkan saya pergi ke Dewan Bahasa, ke perpustakaan atau mengintai-ngintai tokoh di Dewan Bahasa waktu itu. Jadi kita melihat guru memainkan peranan yang penting, mengingatkan kami teks apa yang akan dibaca. Walaupun waktu itu kita membaca teks dari Indonesia, Pramudia Anantatur, dengan bahasa Belanda dan dialek Belanda dan Jawanya. Dan juga ejaan juga. Ya, ejaan lama lagi. Jadi dari situ saya melihat bahawa sastra sudah menjadi sebahagian kehidupan masyarakat di sekolah, kemudian tergantung kepada peribadi itu. Saya ditakdirkan berada dalam lingkungan sastra, waktu itu belum ada anugerah sastra. Jadi saya melihat bagaimana peranannya penulis-penulis seperti Bung Dolah, iaitu sastra negara Abdullah Hussein. Dan tentu saja karya-karyanya dibaca dan karya-karya seniman negara sekaranglah, Usman Awang, itu sudah kita kenali waktu zaman sekolah. Saya kira sekarang pun ada teks itu. Tapi saya merasa aneh, pemilihan teks untuk ke sekolah tidak pula merujuk atau memilih karya-karya sastra negara. Tidak banyak. Kalau dulu kita sebut saja karya Salina, itu pelajar tahu. Tapi mujur sudah ada kegairahan anak muda, Hari yang menerbitkan Salina atas izin Pak Samad, sastra negara. Karya seniman negara Usman Awang juga diterbitkan oleh angkatan-angkatan muda. Jadi selama ini kita macam mengharapkan Dewan. Tapi jadi ini sudah ada semacam kesedaran generasi muda terhadap sastra. Saya lebih suka menyebut perkataan susastra. Ya, su itu indah dalam bahasa Sanskrit. Jadi indah yang maksudkan ialah pemikirannya. Jadi pemikirannya tahu tentang lingkungannya. Dan ini perlulah diajar di sekolah. Sekarang sastra tidak lagi menjadi unsur penting dalam pendidikan. Tapi masih lagi diletakkan komsas, tapi cuma mungkin lagi ya, untuk sekadar lulus. Lulus dan begitu terhad sekali. Dulu melalui Persatuan Bahasa, kita belajar sastra. Jadi di sini banyak tanggungjawab yang ada dilakukan. Guru-guru juga bermain peranan. Dulu kita ada klub sastra di sekolah. Apakah ini? Dalam usia yang begini, saya masih pergi ke sekolah.
sekolah umpamanya sekolah Numbaki, sekolah lama saya, tidak ada kelab sastra lagi. Dan guru merintih berapa kurangnya mereka mengambil kumpulan sastra di situ. Tapi apabila kita mengatakan bahawa pendidikan secara formal itu seolah-olah meninggalkan sastra, walaupun diletakkan dalam silibus, tetapi seolah ada kebangkitan anak muda untuk mencari dan juga menggali semula akar budi, akar budaya kesusastraan di negara kita. Di mana, kenapa adanya? Kenapa? Adakah mereka mencari lompong, ada lompong dalam masyarakat kita? Kerana kita menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-62. Sesuatu bangsa yang merdeka seharusnya memiliki nilai kesusastraan dan juga budaya yang cukup tinggi. Dan kita hari ini seolah-olah tercari-cari arah. Di mana nilai sastra kita? Kita ada individunya, akan tetapi di mana penghayatan masyarakatnya? Pandangan Prof. Ini sebenarnya dalam resah suasana sastra yang agak lembab sedikit. Tapi saya melihat kebangkitan anak-anak muda. Jadi umpamanya mereka membuat galeri, membuat percetakan sendiri. Mereka mencari dana sendiri dan mengadakan bengkel-bengkel sendiri. Walaupun kadang-kadang agak gerila cara mereka, tapi bagus. Dan saya terlibat dalam dunia begini, kadang-kadang saya terkejut. Puisi yang dibaca tu agak, bukan puisi Osman Awang lah ya. Maksudnya berani bercerita tentang hidup perempuan dan sebagainya. Tapi saya harus reda melihat tingkah laku mereka. Jadi kita juga dengan cara tak langsung seperti menyokong, tapi ada batasnya. Dan itu biasanya banyak sekarang rumah-rumah seni, saya lihat ada rumah puisi, ada rumah seni, dan itu juga disokong oleh pemerintah sekarang ini. Dan di situ mereka berkumpul. Tidak saja dunia sastra, tapi juga menggabungkan dunia seni lukis, dunia teater. Dewan Bahasa teruskan dengan menerbitkan majalah-majalah Dewan Sastra, Dewan Budaya dan sebagainya. Sokongan-sokongan ini boleh Kementerian Kebudayaan memainkan peranan penting di sini. Sekarang ini kita macam mengagih-agihkan tugasan. Oh, sastra biarlah Dewan Bahasa. Dalam kereta juga ada teks sastra. Dalam tarian juga ada teks sastra. Jadi Kementerian Kebudayaan khusus Jabatan Kesenian JKN juga harus melihat sastra, elemen sastra untuk memajukan kesenian purbanya, kesenian klasik atau dikatakan kesenian warisannya di sini. Dan itu digilai oleh anak-anak muda. Bagaimana kita nak melihat sebenarnya kalau dalam pemilihan sastrawan negara sendiri pun dalam 13 yang lepas ada genre yang berbeza-beza oleh sastrawan-sastrawan negara kita. Tapi kebanyakan masih lagi memiliki penulisan. Ada yang puisi, ada yang lebih kepada penulisan transkrip, teks lama, klasik, novel, teks teater juga sastrawan negara Nordin juga. Hassan sebagainya. Jadi, tapi bagaimana kita nak melihat kalau Prof mengatakan minat anak muda sekarang, skop sastra itu sebenarnya luas. Tapi, sebab itu istilah susastra tadi. Jadi bagaimana hari ini kita perlu meletakkan jangkauan itu lebih luas dan tidak melihat kepada kesusastraan, sastra itu kepada teks, puisi, novel dan sebagainya. Kita perlu lebih luas pandangan Prof. Mungkin asalnya ialah berdasarkan perkataan sastra itu sendiri. Jadi sastra yang tertulis. Jadi mungkin yang dinilai ialah teks sastranya. Jadi mungkin teater yang ditulis dinilai di situ. Kerana Kementerian Kebudayaan juga memberi anugerah seniman negara. Jadi aktivis seniman sudah ada. Sekarang pun dah berkubur, tidak ada lagi seniman negara. Tak dengar lagi buat setakat ini. Tidak ada mengenang sejarah itu. Jadi mungkin pembahagian itu sudah ada dasar utamanya. Jadi kalau Dewan nak membetulkannya, kena ubah suai balik semula. Ada jawatankuasa yang menghusus dalam bidang ini. Kerana kita ada kepakaran di situ. Berapa orang sastrawan negara perlu menyumbang idea-idea ini. Jadi dekati juga. Ini juga sekarang tidak ada usaha mendekati penulis-penulis sastrawan senior. Itu juga ada tugasan. Bukan saja pegawai Dewan Bahasa, tapi tugasan Kementerian Pendidikan. Seroja masih di kolam umpamanya. Siapa penulisnya? Kalau kita tanya pada anak-anak muda, cikgu sekolah pun kadang-kadang dah lupa. Anis Sabirin tidak pulang walaupun katanya itu karyanya tidak menonjol. Tapi ini fakta sejarah. Jadi menerbitkan data-data sejarah supaya sejarah itu dikenali oleh generasi selanjutnya. Dan mereka ini yang terdidik bakal menjadi pemimpin kita. Kita mahu Kementerian Kebudayaan diteraju oleh orang yang tahu tentang kebudayaan. Ini
didikan dari sekolah. Jadi senanglah bila pilihan raya mereka dah ada kepakaran ni. Jadi di sini yang saya lihat pendidikan susastra tadi harus meluas. Kalau tidak secara formal pun melalui bengkel-bengkel, melalui ceramah-ceramah yang dihadiri oleh orang yang tidak peduli susastra tadi. Prof, kalau kita melihat isu kesusastraan, sastra seringkali menimbulkan kontroversi kerana ada campur tangan politik satu perkara dan juga kejujuran kita menilai karya-karya sastra itu. Ini bukan sahaja berlaku di Malaysia tapi di negara-negara lain juga begitu. Kerana latar masa, latar siapa yang berkuasa dan sebagainya sentiasa mempengaruhi siapa yang naik dan juga ditonjolkan sebagai individu penting dalam kebudayaan dan juga sastra. Dalam aspek kita di Malaysia, kesusastraan di negara ini bukan saja perlu dilihat kepada bangsa Melayu sahaja. Kita negara yang berbilang kaum. Sudah pasti ianya perlu ada revolusi dengan penggunaan bahasa kebangsaan itu. Kerana kita seolah-olah terpecah banyak, Prof. Kan? Ada kalau kesusastraan Cina-nya, kadang-kadang ada rakyat Malaysia yang sudah bagus sehingga ke peringkat antarabangsa. Inggeris pun juga begitu. Tetapi dalam bahasa Melayu, seolah-olah kita tidak menunjukkan identiti kebangsaan itu secara keseluruhan. Jadi jenuh kita nak melihat tu. Dalam konteks Malaysia baru hari ini, dalam konteks keterbukaan, dalam konteks kita nak melihat kepada bagaimana kita nak membetulkan perkara yang mungkin terherut sedikit dahulu, bagaimana kita melihat ketegasan dan juga iltizam untuk melihat perkara ini. Kerana akhirnya nanti sastra Melayu, sastra Malaysia perlu diraikan oleh masyarakat berbilang kaum juga, Prof. Ini kita kembali pada fakta sejarah politik juga. Bila dasar kebangsaan kita martabatkan pada tahun 70-an, apa puncanya? Puncanya pertelagahan tahun-tahun begitu. Jadi kita bergabung memberi idea bagaimana dasar kebangsaan itu, tetapi istilah ayat yang digunakan itu mencurigai di sebelah pihak. Umpamanya yang pertama tentang bahan-bahan tempatan diangkat sebagai sumber dasar kebangsaan dan unsur-unsur luar yang dibawa. Tapi bila poin ketiga atau keempat tu mereka dah curiga. Sebenarnya Islam yang berasal unsur-unsur, nilai-nilai Islam itu boleh menjadi sesuatu yang menaikkan peribadi ataupun intelektual. Orang jarang disebut Islam, berarti yang hutan. Nak mengislamkan orang bukan Melayu. Tapi ialah nilai-nilai keindahan pemikiran itu. Jadi semua agama punya nilai-nilainya. Tapi kembali kepada dasar-dasar yang sudah dimasukkan dalam akta, sekarang menjadi polemik lagi. Jadi kita sebagai pengkaji, pengamal budaya, kena melihat lebih terbuka. Jadi anak muda sekarang ini memang berani dan mereka kritikal. Sebab mereka membaca. Sekarang Palima Awang dibaca. Ikan dan mereka mencari sendiri. Mereka, dan ini bukan datang dari orang sastra. Mereka pernah mengadu dengan saya. Saya sedih, sekarang baru saya sedih masuk jurusan sains dan saya dapat ilmu itu di Rusia. Saya dapat ilmu budaya di Perancis bila saya belajar di sana. Sebab mereka tahu sejarah negeri masing-masing. Malah membaca sahaja Osman Awang di Kyoto. Macam mana tu? Belajar di luar negara baru dapat mengenali diri sendiri. Hanya melihat saya membawa buku Osman Awang, jumpa di Seseng Ketabi, mahasiswa itu mengajak saya pergi kampus Kyoto. Kebetulan hari itu saya membaca sajak Osman Awang kerana 12 Julai. Saya akan membawa buku Osman Awang, Pak Samad, pada berdiri-berdiri sesawan ini. Dan itu di Seseng Ketapi, saya membaca 12 Julai dan diajak ke kampus. Sebab mereka belajar sastra. Ada wakil Dewan Bahasa yang mengajar guru bahasa di Korea dan sebagainya. Kadang-kadang kita tidak nampak pelajar-pelajar asing datang ke Malaysia, datang ikut kursus kami di UKM, memakai baju kurung, menukar nama. Dari nama tidak ada nama Korea, nama jadi namanya Intan, Rahayu dan sebagainya. Kenapa kita takut? Apalagi anda lahir di tanah air kita yang selama merdeka. Jadi kita balik pada sejarah bagaimana bahasa bukan menjadikan satu elemen dimusuhi. Ini bahasa negara kita. Dulu kita dibawa ke sekolah Chonghua, dibawa ke sekolah Tamil membaca puisi. Kebetulan guru saya membawa. Jadi bagaimana kita melihat itu tidak lagi diteruskan. Jadi media seperti ini perlu juga. Bukan hanya bulan bahasa saja baru kita nak melaungkan. Melaungkan itu. Jadi kita kena keluar. Bukan satu kelompok. Dan guru di sini memanglah menjasa yang besar. Saya memang dapat. Guru Ali Sokan saya juga mengajak saya baca sajak. Kalau masih ingat Ahmad Mahmud, juru lompat tinggi, lompat tinggi. Itu sambil berjalan kaki mengembara, kami membaca teks.
Kenapa dahulunya kadang-kadang anak muda selalu mengidamkan situasi yang sebegitu? Ya. Teks-teks ataupun sajak berbahasa Melayu dibaca masyarakat berbilang kaum. Kita membacanya tanpa mengira majlis, tanpa mengira waktu dan bulan. Ya. Tidak hanya sahaja guru bahasa Melayu sahaja yang mengajak untuk membaca puisi dan juga menghargai karya sastra. Ya. Itu dahulu boleh terjadi. Kenapa sekarang tidak, Prof? Okay. Ini soalan yang kadang-kadang klise, Prof. Betul. Tapi itu realitinya. Betul. Sebenarnya peranan seniman itu dah dari dulu. Saya mengenal Arinawati waktu usia 16 tahun. Bung Dolah juga. Waktu tu saya cari duitlah melukis di studio Nas Ahnas. Di situlah saya melihat Pak Sako. Jadi angkatan muda ni lah yang menggoda saya. Kau mesti baca buku ini. Kau mesti baca buku ini. Itu saya rasa sebagai guru saya. Dan bila saya dewasa, orang inilah yang saya jumpa. Pak Rinawati katanya, aku orang Bugis. Kau harus pergi ke Makassar untuk melihat perempuan Bugis. Dan buatlah novel tentang itu. Jadi Pulau Rendi Ungu atau Delima ini, ini ada anak muda yang mengatakan saya ciplak Pak Rinawati. Sebab latarnya di Bugis tentang perang zaman Belanda. Betul. Kebetulan saya menjumpai seorang jejaka perwira Amerika di Museum Kapal di Belanda. Dengan bahasa Melayu yang bagus, aku rindu Pisang. Aku rindu Nahoda Bugis. Datuknya meninggal di Bugis waktu Perang Dunia. Jadi ceritanya tentang begitu. Jadi penulis senior ini jangan sombonglah. Jadi harus ramah dengan mereka. Mungkin saya didikan dari Indonesia. Rumah saya bersebelahan dengan rumah W.S. Rendra. Kemudian saya melihat seniman-seniman itu duduk di bawah pokok. Saya jurusan seni lukis, tapi Rendra dipanggil untuk beri kuliah teater. Jadi di situlah saya mendapat latihan teater. Jadi semua bidang pendidikan seni itu. Dan anda tahu, untuk masuk kuliah seni rupa, apa ujian besarnya? Saya kena baca tahiyat awal. Sebab mereka kan agama berbagai-bagai. Anda dari, dia tak sebut Malaysia, anda dari Melaya, apa agama anda? Saya kata Islam, Pak. Okey, tayat awal. Kalau tayat akhir panjang sangat. Bayangkan ya. Jadi agama diperlukan. Keras pertama. Ya, jadi kalau Kristian nanti cara Kristian dan juga Hindu dan sebagainya. Kita saling menghormati agama, apalagi Pancasila Indonesia, Indonesia. Begitu ya. Jadi di situ tidak ada batas. Jadi waktu itu semua Afandi sudah tua. Saya berhadapan dengan seniman-seniman. Mota Lubis juga sudah tua. Bayangkan Mota Lubis saya jumpa di tahun 68. Waktu itu dia zaman kompantasi. Dia lari sebentar membawa senja di Jakarta. Pertama kali terbit di London. Kemudian balik dia transit, dia tak dapat balik ke Jakarta. Waktu itu tentang kompantasi itu. Ya. Jadi dia menghadiahkan buku bahasa Inggrisnya dengan teks bahasa Melayunya, Indonesianya kepada Pustaka Antara. Itu tahun 60-an. Kebetulan ayah saya ada dua ayah. Ayah saya satu lagi ada kedai buku. Sekarang di sebelah, tak ingat saya, tapi Jalan Batu Road waktu itu. Ya. Jadi di sini kita melihat karya itu terdedah. Dan mereka membawa buku dan saya pula tukang heret beg Pak Sultan Takdir Ali Syabana. Waktu beliau memberi kuliah di Universiti Melaya, dia cakap, Zainun jangan malu jual buku. Jadi kalau kawan-kawan tahu, ya, saya menjual buku setiap ada acara saya. Ya. Jadi di sini, pertama kita kena mendiri, berani. Itu yang kami lakukan dengan Pian Habib, dengan waktu tu bandaraya pun tak benarkan baca puisi, dan kadang lampu pun tak ada dekat... Ini kisah-kisah lama. Tapi kisah itu, lama itu tidak korek sebenarnya. Yes. Dan mereka itu semua sudah menjadi Sani Sudin. Itu seniman jalanan lah kami berdasarkan daripada anak alam. Dan 80-an juga kita ada seminar penulis-penulis muda. Kemudian kita ada juga hadiah seni lukis, pelukis-pelukis muda. Itu peranan Balai Seni Negara. Tapi alangkah baiknya bergabung. Sekarang ini. Nah, dulu kita baca puisi di Balai Seni Lukis, di Taman Budaya, Latif Muhyiddin dengan anak alamnya. Kalau tak saya ulangkan, orang marah, asyik-asyik cerita lama. Tapi benda perkara yang bagus itu kita kenapa tidak diulang semula? Prof, kita nak berhenti rehat seketika dahulu. Tapi Prof, acak kali menyebut mengenai
kumpulan anak alam. Yeah. Anak muda ini tidak mengetahui banyak mengenai anak alam, tapi kita mengetahui nama-nama besar. Yeah. Daripada Latif Muhyiddin, Prof Sniri dan juga beberapa kelompok yang ramai sekali dalam bidang penulisan, teater, muzik, malah painting, lukisan dan sebagainya. Yeah. Asalnya daripada rumah anak alam. Anak muda hari ini juga ada gerakan yang seumpamanya. Yeah, betul. Jadi bagaimana kita nak melihat bahawa dukunglah mereka dalam konteks yang sekarang ini. Kita kongsi cerita itu selepas ini. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini. Bertemu lagi dalam Buletin Awani Khas dan jam 2 petang ini kami akan bawakan secara langsung sidang media oleh Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik yang bakal mengumumkan siapakah seniman negara, maaf saya, sastrawan negara yang ke-14. Semenjak 1 atau 2 tahun lepas, kita masih tertunggu siapakah pemenang ataupun individu yang bakal dianugerahkan dan dinobatkan sebagai sastrawan negara. Itu bakal kita ketahui dalam jam ini. Kami masih lagi menunggu isyarat daripada dari Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mengetahuinya. Vigilance sudah ada, tetapi Dr. Mazli masih lagi dalam persiapan dan juga bakal kita bawakan secara langsungnya. Tetapi dalam aspek kita nak mengetahui siapakah sastrawan negara yang ke-14 ini, bersama saya ialah Profesor Dr. Siti Zainul Ismail. Tadi banyak kita bercerita mengenai nilai sastra, sastrawan pembikin negara dan sebagainya. Tapi Prof tadi ada menyebut mengenai anak alam, kumpulan anak alam. Kami ni, saya suka bertanya kerana Prof kata, nanti orang kata Prof cerita perkara yang sama. Tapi generasi muda pula mengatakan bahawa, seronoknya anak alam ni dahulu. Bagaimana gerakannya? Kerana anak muda hari ini, pintu masuk untuk mengenali sastra itu mungkin tidak berada di bangku sekolah, tidak di sekolah. Mereka mencari di internet, mereka mencari blog-blog puisi lama dan kadang-kadang daripada kumpulan-kumpulan di media sosial. Jadi dari situ mereka mengenali kumpulan anak alam, daripada mengetahui siapakah Latif Muhyiddin, Prof sendiri, sehinggalah kepada kelompok-kelompok teater dan juga muzik dan sebagainya. Tapi ada juga gerakan-gerakan itu di kalangan anak muda pada hari ini, dan Prof begitu menyantuni mereka. Kalau dapat diimbau semula, anak alam satu ketika dahulu dan juga bagaimana, bak kata budak-budak sekarang, art scene pada ketika itu. Bagaimana Prof? Adakah terlampau sukar untuk dijelmakan semula pada hari ini atau sepatutnya lebih mudah sebenarnya? Ya, ini kisah hampir 40 tahun yang lalu. Okey. Kebetulan ni, Latif Muhyiddin baru pulang dari Jerman ni. Rafa Ibrahim juga baru pulang dari US dan saya sendiri baru pulang dari Jogja. Tapi kita sudah ada pelukis-pelukis muda. Kami daripada kumpulan Angkatan Pelukis Semenanjung ataupun Angkatan Pelukis Malaysia lah ya. Tahun 60-an saya sudah berjinak angkatan itu dan akhir tahun saya belajar ke Jogja. Jadi kumpulan yang muda-muda ini sudah resah. Mereka masih lagi melukis seni potret. Prof, kita nak hentikan kat situ sedikit. Kita mungkin sudah bersiaran, bersedia untuk bersiaran langsung dari Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mengetahui siapakah Malaysia kepada sastra yang menulis dalam bahasa Melayu dan telah memberikan sumbangan yang cemerlang dan berterusan dalam perkembangan kesusastraan tanah air melalui ciptaan karya kreatif, pemikiran dan kegiatan sastra yang bermutu tinggi. Pemilihan tokoh ini adalah berdasarkan sumbangan tokoh melalui karya dan pemikiran, sumbangan terhadap pengembangan sastra, impak dan penyebaran ilmu. Kepimpinan dalam persatuan sastra, impak pada peringkat kebangsaan dan juga di peringkat antarabangsa, serta penghargaan dan pengiktirafan yang telah diterima oleh tokoh tersebut. Panel telah mengadakan mesyuarat penilaian untuk meneliti sumbangan serta kekuatan calon. Panel dengan pandangan dan nasihat daripada sastrawan-sastrawan negara yang lain. Kita tidak mengenepikan pandangan sastrawan-sastrawan negara yang terdahulu, yang mana mereka juga telah terlibat memberikan sumbang saran dan nasihat. Maka dengan segala sumbang saran dan nasihat oleh sastrawan-sastrawan negara terdahulu, maka panel yang telah mengamanahkan kepada saya sebagai pengerusi akhirnya telah memilih. Dia tak ada bunyi drum.
akhirnya telah memilih Siti Zainun bin Ismail sebagai penerima anugerah sastra negara ke-14 yang membawa gelaran sastrawan negara. Penghargaan dan penghormatan negara yang akan diberikan oleh kerajaan kepada Siti Zainun bin Ismail binti Ismail ialah Warkah Penghormatan Negara, wang tunai sebanyak RM60,000, penerbitan sebanyak 50,000 naskah buku atau harga buku berjumlah maksimum RM500,000 untuk dibeli oleh kerajaan dan disebarkan dengan luasnya ke sekolah, perpustakaan, jabatan dan agensi kerajaan, kemudahan perubatan percuma dalam buat kelas 1 di mana-mana hospital kerajaan, kemudahan untuk kegiatan mencipta karya sastra, kemudahan untuk penerbitan karya dan menterjemahan dan penterjemahan karya yang sesuai ke dalam bahasa asing, dan allowance sara hidup sebanyak RM5,000 sebulan. Majlis Pengurniaan Anugerah Sastra Negara ke-14 akan disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Bangida Yang di-Pertuan Agong pada 21 September 2019 pada jam 8.30 malam di Hotel Istana Kuala Lumpur. Ucapan terima kasih kita ucapkan kepada semua yang terlibat, kepada DBP, kepada panel dan kepada sastrawan-sastrawan negara kita yang telah terlibat, dan juga kepada media kerana telah memberikan liputan terhadap anugerah yang berprestij ini tetapi lazimnya kurang mendapat perhatian umum. Sekian, terima kasih. Itu dia pengumuman penerima sastrawan negara yang ke-14, dan saya rasa kami di Astro Awan ini cukup bertuah kerana penerimanya masih bersama kami, Profesor Dr. Siti Zainun Ismail. Prof, reaksi? Saya diundang untuk berbicara tentang sastra. Maaf sekali tidak tahu perkara ini. Dan ya, terharulah. Syukur kepada Allah SWT. Ini anugerah kita bersama. Bukan Siti Zainun ya. Untuk bersama kita. Terima kasih. Dan saya tidak mengikuti sebarang gosip-gosip yang terakhir ini. Saya tak peduli langsung. Saya banyak berada di luar ya. Saya hanya bersyukur. Terus terang saya katakan, ini sebagai kerjasama semua penulis, semua anak negeri, semua rakyat Malaysia yang membaca sastra dan budaya, sebab dunia saya itu berlapis dengan budaya, khususnya warisan. Alhamdulillah, ini adalah kerja keras yang perlu kita lakukan, bukan untuk pribadi tapi untuk bangsa kita sendiri. Apa yang tergambar di fikiran Prof? Prof tadi nampak terharu memalingkan mukanya ke tepi sedikit. Siapa yang terbayang, apa yang Prof terbayangkan ketika Dr. Mazli Malik mengumumkan nama Prof sebagai pemenang penerima anugerah sastrawan negara yang ke-14? Abah. Abah saya, ayah saya. Sebab beliau memberi didikan ini yang tidak formal waktu kecil. Bila saya dapat sesuatu dan Abah mengatakan itu bukan hadiah untuk kau seorang. Jadi harus berkongsi. Itu saya teringat abahnya, cik abahnya. Bila abah membawa kitab balik ke rumah, ini juga kita baca mukadam kan. Ini bukan untuk Izan seorang. Saya nama saya Izan di waktu kecil. Ini untuk kawan-kawan. Jadi dari kecil memang kita berkongsi. Apalagi bila dah sekolah, apalagi sekolah rendah, pengalaman di Kelantan juga berkongsi. Dan mungkin banyak kawan-kawan yang faham dunia saya lah, yang tahu dunia saya. Kalau boleh, saya rindu pada tempat-tempat yang memberi saya idea dan sebagainya. Dan guru saya, ya. Banyak 2-3 orang guru saya yang mengajar, suruh saya pergi ke Daun Bahasa waktu saya tingkatan 3, tingkatan 4. Itu tempat saya dulu. Ingat nama-nama guru-gurunya? Sudah Allah yang rahmah. Ya. Jadi, satu dua masih hidup, baiklah saya catat. Kemudian tahniah kepada mereka yang bergumul, yang bertelaga mungkin ya. Dan ini bagi saya adalah syukur nikmat untuk kita semua. InsyaAllah banyak tugas kita yang harus kita lakukan untuk dunia bangsa ya. Dan saya sendiri secara peribadi, ilmu yang saya dapat bukan saja di tanah air sendiri. Guru-guru saya di Aceh, di Jakarta, di Makassar,
termasuk guru-guru saya di Jerman yang menyokong saya. Malah judul-judul buku yang anda lihat ni pun kadang-kadang dari profesor-profesor luar negara mempertahankan ni. Tugas saya ialah melakukan sesuatu tanpa niat apa-apa. Sakit kalau tidak mencatat. Mungkin buku itu tidak terbitkan, tapi banyak manuskrip yang tidak sempat diterbitkan. Itulah tugas kita bersama dan saya akan kembalikan sedikit ilmu yang ada pada kita untuk kita kongsi bersama. Terasa terbeban, Prof? Tugas memang dari dulu banyak beban ni, bahu kita dari dulu ni. Saya masih diganggu oleh pelajar-pelajar untuk master dan PhD. Tapi saya tahu itu adalah amanah. Walaupun tidak mengajar di kampus, diundang mengajar tapi saya tidak sanggup. Saya rasa biarlah saya bebas menulis di rumah saya, di pondok saya. Dan perlu kita perbanyakkan pendidikan susastra tadi. Sebab kita telah diraihkan yang mewah dengan hiburan-hiburan pop. Mana teks sastra dalam teater, di TV kita, drama. Saya menonton TV-TV kita, sengaja nak tengok di mana nilai-nilai bahasa, lakonan, dengan makeup, dengan dandannya tidak lagi melambangkan jati diri bangsa kita. Itu perlu kita fikirkan. Prof, dalam erti kata lain, banyak kami cukup bertuah di Astro Awan ini kerana Prof sudi untuk bersama kami. Bukan sahaja untuk pengumuman pada petang ini, tapi sejak dahulu lagi. Sejak dari persidangan asal tahun lepas dan juga beberapa program juga Prof secara terbuka untuk bersama dengan Astro Awan ini. Akan tetapi banyak juga untuk kita tanyakan kepada sastrawan negara kita yang ke-14 yang baru saja kita ketahui sebentar tadi pengumumannya oleh Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik. Banyak juga untuk kita berkongsi ilmu, pengalaman dan juga pengetahuan. Tapi Prof, mungkin kita redakan sikit kegusaran, keresahan dan juga mungkin terharu. Kita minum air sedikit, kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini, kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita teruskan diskusi bersama dengan sastrawan negara ke-14, Profesor Dr. Siti Zainal Ismail selepas ini. Bertemu lagi kita dalam Buletin Awan ini khas. Kami baru saja mendapat ataupun berkongsikan dengan anda siapakah sastrawan negara yang ke-14 dan lebih istimewa lagi sastrawan, sosok tubuh sastrawan negara yang ke-14 itu bersama dengan kami petang ini, berada bersama kami di studio dan beliau sendiri tidak menyangka diberitahu dalam keadaan yang sebegini. Tapi penganugerahannya bakal berlangsung pada 21 September depan, bakal dianugerahkan oleh Yang di-Pertuan Seri Paduka Baginda, Yang di-Pertuan Agong sendiri. Prof menjadi sastrawan agung atau sastrawan negara yang ke-14. Sebelum ini, kalau kita lihat penganugerahan pertama pada 1981 diberikan kepada Allahyarham Christmas. Selepas itu kepada Profesor Emeritus Datuk Dr. Shannon Ahmad, Datuk Dr. Usman Awang, Datuk Dr. Ahmad Said. Dr. Muhammad Saleh, Nordin Hassan dan sebagainya. Prof berada dalam senarai yang sama dan individu-individu ini ramai yang menjadi adik guru kepada Prof sendiri. Masih pun begitu, dalam 40 tahun kebelakangan ini, seorang sastrawan itu mahukan diberikan hak yang sebebasnya. Anugerah sastrawan negara itu bukanlah kerusi empuk yang diberikan hanya untuk memberikan keselesaan. Prof sendiri bagaimana melihat kalau ada senarai hajat ataupun permintaan ataupun harapan, kerana hari ini masyarakat ingin mendampingi sastrawan. Sastrawan ingin juga karya mereka dihargai, manuskrip itu diterbitkan dan akhirnya digunapakai oleh anak-anak muda sehinggalah golongan dewasa. Prof, pandangannya? Memang kalau kita melihat senarai nama-nama penerima lebih awal, itu adalah tokoh-tokoh yang telah saya dekati waktu saya remaja sekali. Sebab guru berpesan nak jadi sastrawan kena baca buku Osman Awang. Jadi dalam usia muda saya 2-3 kali pergi Dewan Bahasa mencari Osman Awang. Waktu itu memang tak jumpa, ada tapi tak berani dekati sebab beliau banyak teman-temannya. Begitu juga Profesor Muhammad Saleh, guru saya yang membimbing dua orang lah, yang membimbing tesis master dan PhD saya. Pertama Allahyarham Tai Osman,
dan sastrawan negara Mamat Saleh. Jadi kami dari dulu atau saya merasakan saya perlu berkongsi ilmu dari para sarjana yang ada kepakarannya. Sebab saya mengambil ijazah pertama seni lukis. Seni lukis moden dan seni lukis Indonesia. Tapi mereka adalah guru yang telah masuk ke Nusantara Alam Melayu juga. Jadi guru seni lukis saya juga tinggal Nas Ahnas umpamanya, seorang produser filem, seorang pereka grafik di Utusan Melayu waktu Mastika di Singapura yang membimbing saya, yang mengenalkan saya dengan adik guru yang lain. Galeri studionya di Chow Kit waktu itu. Jadi mungkin secara tidak langsung saya sudah melihat betapa pentingnya susastra tadi. Kalau kita lihat Pak Sako punya novel-novel agak lucu, agak porno. Tapi dia datang, sanggup datang ke kampus. Waktu itu saya masih ingat, beliau sudah uzur. Tapi datang ke kampus saya di Lembah Pantai. Waktu itu saya jadi masih lagi membuat sarjana di situ. Dan berkata dengan saya, katanya, dia suka perempuan yang cantik. Tapi biasanya perempuan yang tidak cantik yang lebih banyak menimbulkan ekspresi beliau. Saya pun aneh. Jadi waktu itu saya ditugaskan melukis di studio Nas Ana, melukis kulit buku anak dukun Draman. Kalau masih ingat, itu pertama kali saya ditugaskan melakar. Dan Profesor Muhammad pula menasihat saya, jangan terlalu rencam berkarya kreatif. Tapi beliau memberi pandangan ini bukan pada saya langsung. Dia memberi pada tahu kawan saya, suruh Zainul berhenti menulis macam-macam. Kalau puisi-puisi saja. Tapi saya puisi, cerpen dan yang banyak adalah esei-esei. Sebab saya tidak ada scholarship. Gaji waktu itu sebagai jurulatih Kementerian Kebudayaan, gaji pun tak seberapa. Kemudian ditawarkan masuk UKM. Dari situlah saya perlu serius dalam bidang sastra klasik. Waktu dulu tak sempat dengan serius, waktu tingkatan 6 sastra klasik pun kita main-main saja waktu itu. Tapi Indonesia banyak saya mengajar tentang dunia sastra, folklore, sastra rakyatnya. Sebelum anda menjangkau ke dunia barat, belajarlah dunia-dunia rantau milik kita. Kebetulan waktu usia 6 tahun sampai 8 tahun, saya berpeluang tinggal di Kelantan, di sekolah rendah Langgar. Guru mengaji saya pula di makam Diraja Langgar. Dia adalah pengawal pusara diraja. Sebelum belajar mengaji Alif Bata, dia main wayang kulit di depan saya. Mengeluarkan patung wayang kulit. Seorang guru agama. Di situ saya melihat ilmu yang saya belajari mukadam waktu zaman sekolah rendah itu. Ada pula seni yang digunakan sebab beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim untuk memwayang kulit. Setelah bagi saya kira tahyul ni jadi elemen-elemennya. Jadi maksudnya di sini warisan itu perlu walaupun kita belajar mengaji dan sebagainya. Dan tentu yang lain guru-guru saya banyak, guru seni lukis saya Idris Salam. Idris Salam kebetulan dia ada lulusan dari Kirby. Nak jadi pelukis boleh, tapi kena baca Hikayat Yang Tua, kena baca sejarah Melayu. Ini dari Cikgu Idris Salam saya. Waktu di sekolah dulu belum sampai ke tingkat yang begitu maju. Tapi Hikayat Yang Tua, lulusan Jawi, dah diajar waktu kita darjah 5. Waktu darjah, saya pulang dari Kelantan masuk sekolah setapak darjah 5, kami harus membeli buku Hikayat Yang Tua. Ada tulisan Jawi kan, dan buku warna hijau dan merah, dua jilid di situ. Dan pulang dari Indonesia, barulah saya serius mengkaji teks ini. Dan teks inilah, inilah yang saya gunakan untuk mengkaji busana alam Melayu, pakaian patut Melayu. Prof, kalau dapat dilihat, kalau di negara luar, negara maju, sastra itu diletakkan sebegitu tinggi, dihargai golongan bangsawan, diapresiasi oleh golongan bawahan, marhaen juga, merentasi pelbagai golongan. Tapi kita di sini agak malu sedikit dengan di Indonesia contohnya, tidak perlu pergi jauh. Kalau kita lihat di barat contohnya, seorang sastrawan itu sudah bergelar jutawan. Tapi itu bukanlah tanda aras yang kita mahukan. Saya pasti kejujuran berkarya itu melebihi segala-galanya. Walaupun terlalu banyak pengorbanan yang terpaksa dilakukan bagi kita di negara ini. Tapi pengorbanan itu kadangkala perlu juga pengiktirafan, seperti pengiktirafan
anugerah sastrawan negara ini. Dengan adanya bukan nilai wang ringgit yang diletakkan, tetapi dengan cetakan 500,000 salinan untuk naskah diterbitkan. Ianya tidak perlu terhad setakat nombor sahaja, tapi dihargai oleh masyarakat dan sebagainya. Pandangan Prof, bagaimana nak menghargai secara peribadi? Kadang-kadang ini bukan berbentuk meminta di secara personal atau secara peribadi, tetapi bagaimana itu dapat, macam Prof kata tadi, dikongsikan bersama masyarakat. Dan bagaimana pengiktirafan itu memberi manfaat yang sewajarnya kepada masyarakat akhirnya. Saya kira ini kita sudah bermula. Sudah bermula sejak hadiah yang pertama kan. Cuma kadang-kadang agak turun naik dan kadang-kadang hilang kabar hingga muncul lagi. Tapi saya kira setiap manusia itu sudah diberi tugas. Jadi nampaknya sastrawan negara ada tugasnya. Pertama sekarang kita akan melihat tugasnya sudah dibagi-bagi. Setiap universiti akan mengambil sebagai profesor tamu. Itu satu dasar kementerian pendidikan. Sebelum ini belum ada istilah profesor tamu di setiap kampus atau profesor anjung dan sebagainya. Ini sistem pendidikan. Jadi kita boleh ambil peluang. Jadi kumpulan sastra di negeri-negeri sudah mendekati sastrawan negara. Baru ni Universiti Terengganu tak silapnya sudah bercadang untuk menerbitkan karya sastrawan negara. Malah termasuk arwah Asman Awang diwakili oleh putrinya Haslina. Jadi ini adalah tanggungjawab pendidikan tinggi. Dan mereka ini, mungkin kebanyakan kami ini bukan lagi usia muda. Kita ada jaringan yang mendekatkan. Jadi melalui persyaratan-persyaratan penulis ini, boleh gunakan kaedah ini. Mungkin melalui jalur Kementerian Pendidikan atau melalui jalur Dewan Bahasa. Jadi tak perlulah sastrawan negara berfikir ke mana saya nak pergi. Tapi dia dah ada tugasan yang dibagi-bagi. Dan saya dengar setiap sastrawan negara ada kampus-kampus yang mengambil tokoh-tokoh ini. Yang penting karya diterbitkan dan itu perlu diperkenalkan. Bukan sampai perlu satu dipromosikan. PR kita ni perlu bekerjasama lah ya. Orang-orang korporat. Sekarang setiap jabatan kerajaan ada korporat seksyennya. Dan korporat inilah orang muda sangat. Jadi satu buku nak terbit dah mereka tidak baca. Ini berbeza dengan Thailand dengan Indonesia. Dan mereka diberi peluang promosi ini anak-anak muda. Jadi jabatan katalah Bangkok University, mereka mempromokan karya-karya ini. Dan ini kita boleh panjangkan. Pengkaji-pengkaji, pensyarah-pensyarah yang ada di kampus sekarang masih tidak teratur. Kalau sistem ini sudah ada, pensyarah juga harus bertanggungjawab untuk membuat latihan-latihan khusus supaya mereka boleh menulis. Ini apresiasi ini yang kita lemah. Kita mengajar, kadang-kadang universiti juga diberi kebebasan kepada pensyarah memilih teks yang dibuat. Sudah sampai masanya ada agihan. Jadi setiap universiti ada pemilihan teks-teks yang dipakai. Jadi makin rencam, makin banyak. Ini sampai ke tadika. Apa anak-anak tadika nyanyikan sekarang? Jingle Bell masih ada. Babasik masih lagi. Mana? Lagu Cara Malaysia jauh sekali. Jadi kita ada guru, ada penyanyi seperti Mahaya yang aktif menulis, yang aktif membawa anak-anak ini. Kita kena pastikan. Dia mendidik anak-anak muda lagi. Sekarang kita ada pembantu-pembantu luar negeri. Anak-anak kita dah belajar dari Jakarta, dah bahasa dia. Jadi ini kena paling asas. Walaupun kita pakar bahasa Inggeris, mengajar anak-anak kita bahasa Inggeris, tapi bahasa ibunda itu, sama ada anda keturunan Cina atau keturunan Melayu. Saya dididik di kampung yang ada Cina dan India. Habib bahasa Melayunya bagus. Contohnya lah. Mungkin ada Aisong di kebun sayur. Belajar bahasa Melayu dengan nenek saya. Ini saya lihat ada kerjasama kampung juga perlu. Kalau sekarang mereka ada kebun sayur, kenapa tidak ada sajak? Di luar negara sajak-sajak toko tu pada tiket-tiket kapal terbang. Betul, tiket-tiket diletakkan di situ. Ini di TV, mungkin TV anda tak tahu, lepas waktu berita dikutiplah teks yang sampai. Sekarang dia akan bacakan, ini adalah teks kiriman dari Kedah. Patutnya teks yang dibaca itu lari dari Osman Awang, Zurina Hassan. Dan ini dijadikan di Korea, puisi-puisi barat itu diterjemahkan ke bahasa Korea, bukan bahasa Inggris. Pernah dulu kereta api ekspres ke Putrajaya, ke airport. KLIA waktu itu, normal sekali. Saya tak tahu, kawan saya dari Jepun, Siti, aku lihat sajak kau ada dalam kereta api. Rupanya ada satu inisiatif kereta api, kau tak tahulah siapa yang membuat, semua sajak antarabangsa. Yang dari Korea, ada bahasa asli Korea, ada bahasa Inggeris, ada bahasa Melayu. Yang menterjemah tu mungkin kerutaan sendiri. Bila sampai ke sajak PM kita,
ada sajak Rimman Naik, sajak Skos tu, ada sajak Osman Awan, ada sajak saya. Lepas tu, kawan saya, Batu Api saya, berapa you dapat royalty? Tidak tahu. Saya pun telefon KTM. Ni siapa yang uruskan? Kau bukan saya. Lepas tu, dua minggu kemudian, ada kawan beritahu sajak kau dah hilang. Jadi ini sebagai siapa yang menjaga karya-karya kami ini, hak cipta adalah siapa? Jadi, dalam pada apresiasi itu penting, apresiasi, tapi ianya penting juga untuk memulangkan juga haknya kepada penciptanya. Itu kadang-kadang kita tidak faham. Bukanlah kita bangga dengan hak cipta ini. Tapi mahu dilibatkan sama juga. Sebab kita ada generasi yang... sekarang Haslina jaga hak cipta ayahnya, Helmi menjaga hak cipta Pak Samad. Pak Samad. Yang lain-lain siapa? Jadi anak-anak muda kena buka ini semua ya, untuk ayahanda, keluarga kita. Tak semestinya menang hadiah. Penerima Sirat Award juga tidak dipedulikan. Saya nak buat 1989. Saya nak buat nakal dulu tau. Betul, mesti ada program Sirat Award tapi semua dah letih katanya, tak jadi. Jadi banyak tugasan, paling tidak ideanya, kita kumpul idea-idea itu dulu. Dan Prof terbuka untuk terlibat sama dalam pelbagai inisiatif yang dilakukan. Saya suka. Jadual sehingga hujung tahun ini sudah penuh tetapi masih lagi sedia bekerjasama. Sebab kalau kami di Astro Awan ini memanggil untuk mendapatkan kepakaran, Prof sentiasa membantu. Prof, kita nak berhenti lihat seketika dulu, Prof. Okay. Ini adalah penganugerahan kali kedua untuk sastrawan wanita. Dan kalau kita melihat wanita sebenarnya sejak dahulu lagi sama naiknya ataupun sama bagusnya dengan penulis-penulis lelaki. Tinggal lagi bagaimana kita nak nampak, lihat itu diiktiraf satu perkara pertama, dan juga kelainan dan juga keunikan yang perlu dihargai. Mungkin kita boleh berhenti lihat seketika dahulu dan kita sambung diskusi itu selepas ini. Kita sambung selepas ini, Prof. Kita berhenti lihat seketika dahulu. Profesor Dr. Siti Zainal Ismail baru saja diumumkan sebagai sastrawan negara yang ke-14. Beliau bersama kami di studio pada petang ini secara eksklusif. Prof, sebagai sastrawan negara wanita, banyak telah dilakukan oleh penulis-penulis wanita di negara ini. Mungkin kita lihat juga penulis-penulis muda, penyair-penyair muda juga adalah kebanyakan golongan wanita. Dan cara penulisan mereka begitu vokal, begitu feminin, tapi dalam masa yang sama, dianya sampai kepada golongan sasar dan sebagainya. Sebagai individu yang sudah dihargai sebagai sastrawan negara yang ke-14, sudah pasti Prof berdamping mesra bersama dengan Wani Adi dan sebagainya. Jadi bagaimana Prof melihat penulis wanita kita ini bagus, hebat, dan dalam gelombang semasa ini mereka yang lebih dominan daripada penulis-penulis lelaki. Bagaimana kita menilai identiti penulis-penulis wanita di Malaysia ini, bagaimana Prof? Okey, pertama saya nak jelaskan juga, saya selama ini tidak merasa ada pemisahan gender. Kerana saya pun kadang-kadang berwatak kelakian. Maksudnya suka mengembara, suka bersendirian. Itu sudah dilatih sejak awal. Maksudnya ayah membenarkan saya naik kereta api waktu usia 6 tahun. Pergi ke Kelantan sendirian. Jumpa Mubin Shepherd pun dalam kereta api waktu usia 6 tahun. Jadi dengan itu saya sering melihat karya itu nanti. Mungkin ada kelainan melalui karyanya tentang watak perempuan. Tapi bila pengkaji lelaki sering berandaian hanya hal-hal yang remeh saja tentang isu perempuan. Tapi dua tiga saya nampak seperti Mawar Syafi'i, Rehani, kita sudah melihat Ainul. Dan ini mereka bukan saja berkarya, tapi mereka aktif dalam bidang-bidang menjadi pengurus persembahan, menjadi moderator. Mungkin zaman kami tidak berpeluang sangat. Angkatan saya dulu mungkin Zurina Hassan, Zai Hasra, Allah Yarham dah meninggal. Tapi kita ada senior yang sedikit, umpamanya Zahra Nawawi, yang sanggup menerbitkan karya-karya saya di majalah wanita. Di itu. Pertama kali, saya malu nak hantar cerpen sebab saya tidak ada, merasa saya bukan bidang cerpen. Tapi beliau mengambil, ada 4 keping poskad judulnya begitu. Lepas itu Adibah Amin juga begitu dekat dengan kami. Saya dekat dengan Adibah Amin melalui ibundanya. Ibundanya menegur saya, kenapa tak pakai selendang? Ingat masih? Saya kata, nanti lagi ibu, usia saya baru 28 tahun. Saya juga baju kan.
Tapi tengok Kak Adi pun tak pakai selendang, saya selamatlah saya rasa begitu. Ya. Jadi ada usaha. Dapat buku Uni Seroja di Kolam, kenal Kak Adi di street time. Tapi rasa segan. Tapi bila jumpa ibu Inya, saya merasa dah jadi macam kakak. Jadi kemudian banyak penulis waktu itu, cuma kadang-kadang tidak berpeluang. Tapi yang nama saya sebut tadi, semua dapat anugerah Sirait Award. Ya. Saya tunggu-tunggu juga antara mereka akan jadi sastrawan negara. Ya. Dan tidak menyangka nama sendiri disebut. Saya rasa masih ada senior saya lagi. Tadi tentang bagaimana, dan mereka sekarang sudah ada suara berani. Mereka sekarang, Petronas pun sudah aktif dengan susastra ni. Kerana ada anak muda di situ, wanita yang mengendalikan program sastra di situ. Di Rumah Pena juga Ainul aktif. Dan sekarang perbanyakkan lagi. Saya melihat penting guru di sekolah. Tadi saya sebut tadi. Sebab saya melihat guru persatuan bahasanya sedih. Tidak ada yang sekarang persatuan bahasa ada 6 orang sahaja ahli. Tapi bila saya datang pula, berkerumun anak-anak ini sebab saya bawa buku. Itu yang diajar oleh Pak Sultan Takdir, jangan malu jual buku. Saya kadang-kadang dituduh bawa buku tu jual kain batik ke? Yang bercakap ni penulis, tegur saya, Zainal buat kain batik. Jadi di sini saya melihat yang penting ialah pengkaji juga penting. Jadi buat gilir macam saya kata tadi, pengkaji sarjana wanita ini juga harus mendampingi karya-karya ini dan bawalah mereka berhadapan dengan ini. Kalau dengan ini, dengan nama, katalah saya bawa Datin Rapi Abuang. Walaupun beliau penyanyi, tapi dia meminati karya Osman Awang. Kemudian Allahyarham Muhammad Taib Osman juga menghayati karya suara Allahyarham itu. Prof, saya mungkin ada setengah minit sahaja, tapi akhirnya harapan. Terima kasih kerana berkongsi masa dan juga ruang bersama kami ketika pengumuman ini. Tapi harapan Prof dan juga ucapan Prof akhirnya dalam masa setengah minit kerana dapat penonton. Saya kira memanglah sastrawan negara mempunyai hazanah yang melimpah. Kalau kita lihat Mama Isale, sekarang di mana karya-karya mereka disimpan? Di mana muzium sastra kita? Sudah sampai masanya ada muzium sastra negara, muzium sastra negeri, muzium sastra kampung. Belimbing dalam mesti ada pustaka. Tahu bilang dalam siapa kan? Jadi Nun di balik pulau siapa? Itu yang kita kurang perhati. Dan ini kerjasama dengan pelancongan juga boleh. Insyaallah. Prof bersedia juga menyumbang kepakaran, sumbangan, menyumbang juga idea dan sebagainya untuk bekerjasama dengan pihak kerajaan, korporat dan sebagainya nanti Prof kan? Ya. Pasti. Terima kasih Prof. Tahniah sekali lagi dari kami di Astro Awani. Kami besar hati sekali Prof sudi berluangkan masa dan juga tahniah daripada kami di seluruh Astro Awani atas penganugerahan sastrawan negara yang ke-14. Terima kasih kepada anda yang menonton bersama kami. Ini Buletin Awani Khas. Jika ada sebarang pandangan dan juga cadangan, teruskan bersama kami di platform media sosial kami di Facebook dan Twitter dan juga bersama kami di astroawani.com. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi nanti. Terima kasih kerana bersama kami selama sejam ini. Terima kasih.